dan bagaimana mereka bisa bertemu. Katanya juga sebelumnya sudah saling kenal, kemudian Ya. ditelepon, dan kemudian saya menduga bahwa mereka sudah berkomunikasi sebelumnya dan apa namanya sudah apa namanya sudah ada deal-deal ya, sudah ada deal-deal bahwa aparat Pak Abdul Majid itu tidak boleh Ya. membawa senjata misalnya, boleh membawa teman, bawa uang, tapi tidak boleh membawa senjata. Berarti ada kemungkinan itu seperti biasa bahwa masih banyaknya senjata yang beredar di masyarakat itu perlu diambil oleh intelijen di lapangan, karena hanya intelijen yang biasanya bisa mengambil dengan deal-deal tertentu itu kepada yang masih memiliki senjata di masyarakat. Di Oh, saya kira ini adalah oke. sebuah sebuah hal yang biasa di mana-mana. Dulu di Aceh juga begitu, pasca 2006, pasca perjanjian MOU Helsinki juga masih banyak ini senjata. Di Poso juga begitu. Jadi ada perjanjian Tentena namanya. Jadi kemudian ada dua kali perjanjian, nah, itu juga masih banyak yang beredar dan itu yang bisa menarik itu dari masyarakat itu adalah aparat intelijen. Kalau biasanya kalau umumnya masyarakat biasa itu tidak menyerahkannya kepada Polsek ataupun kepada Kodim, tapi biasanya lebih ke apa namanya itu ada proses pencarian Ya. yang dilakukan oleh aparat intelijen, karena memang itu fungsi intelijen di situ. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.